peneliti dari Southwest Research Institute, Texas berhasil melacak asal mula asteroid yang menabrak bumi 60 juta tahun lalu dan memusnahkan dinosaurus. Mereka melacak jejak asal mula asteroid jutaan tahun yang lalu ini menggunakan kombinasi simulasi geologi dan komputer. Kombinasi keduanya membuat tim peneliti bisa memecahkan misteri akreologi dan astronomi yang sudah berlangsung jutaan tahun lalu. Salah satunya melacak jejak asteroid yang membunuh dinosaurus. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid yang besar berukuran sekitar 10 km menabrak bumi di dekat Meksiko. Benturan ini menyisakan kawah Chicxulub yang berdiameter 150 km di semenanjung Yucatan, Meksiko. Peristiwa tersebut menyebabkan kepunahan massal yang memusnahkan hampir 75% semua spesies tumbuhan dan hewan termasuk dinosaurus non-unggas. Kini, dengan menggunakan studi pemodelan komputer tentang evolusi asteroid dan data dari asteroid yang diketahui, tim dari Amerika Serikat itu telah menyelidiki dari mana asteroid itu berasal. Mereka juga bisa memperkirakan seberapa sering peristiwa Chicxulub ini terjadi. Saat ini, sebagian besar peneliti mulai sepakat bahwa tabrakan asteroidlah yang menjadi penyebab pemusnahnya dinosaurus. Hasil penelitian dipublikasikan bulan lalu di Icarus. Para peneliti lantas mempelajari sabuk asteroid utama yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Menurut NASA, sabuk ini diperkirakan berisi antara 1,1 hingga 1,9 juta asteroid berdiameter lebih dari 1 km serta jutaan asteroid yang lebih kecil. Dengan menggunakan model komputer, mereka mempelajari bagaimana benda luar angkasa itu bisa lepas dari orbitnya di sabuk asteroid. Mereka memperkirakan asteroid penabrakan Chicxulub terlepas dari gravitasi di sabuk asteroid akibat dorongan gaya panas dari matahari dan gaya dari asteroid lain yang menendang Chicxulub meleset orbit dan terdorong ke arah bumi. Dengan superkomputer Pleiades, NASA untuk memodelkan lebih dari 100 ribu asteroid. Hasilnya menunjukkan objek dari bagian luar sabuk asteroid dengan diameter 10 km dapat menghantam bumi rata-rata setiap 250 juta tahun sekali. Ini berarti ancaman tumbukan asteroid ke bumi 10 kali lebih sering dari hitungan yang sebelumnya. Para peneliti menyebut sabuk terluar asteroid yang ada di antara Mars dan Jupiter banyak dihuni oleh material kondrit berkarbon. Namun, peneliti berbeda memperkirakan asteroid ini berasal dari luar tata surya. Asumsi ini berdasarkan material dan ukuran asteroid yang cukup besar, 10 km. Hal ini dilaporkan pada makalah lain yang diterbitkan pada bulan Februari.